Pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kembali terjadi di Kota Kuala Tunggal. Kali ini curanmor terjadi di Perumahan Permata Hijau 4, Blok A, RT 21, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tunggal Ilir. Bahkan aksi pelaku curanmor terekam CCTV milik warga sekitar, di mana satu unit motor Supra Fit New tahun 2005 berhasil dibawa kabur pencuri tersebut. Kasus curanmor kembali terjadi di Kota Kuala Tunggal. Kali ini pelaku curanmor beraksi di Perumahan Permata Hijau 4 Blok A RT 21, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tunggal Ilir. Satu unit motor milik Jarir Raib dicuri pelaku curanmor. Aksi pencurian ini terekam CCTV milik warga perumahan. Terlihat dari rekaman CCTV tersebut, seorang pemuda kurus tinggi berbaju kaos hitam dengan santai menarik dan mendorong kendaraan tersebut. Menurut korban Jarir, dari rekaman CCTV, pelaku melancarkan aksinya sekira pukul 1.42 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari. Dan jika dilihat dari rekaman CCTV, pelaku melancarkan aksinya seorang diri. Menurut keterangan korban, motor miliknya tersebut biasa terparkir di depan rumah. Namun ia tidak menyangka bahwa motor jenis Supra Fit New tahun 2005 menjadi target pencuri. Aksi pencurian ini pun telah dilaporkan korban ke SPKT Polres Tanjung Barat guna ditindaklanjuti. Untuk kehilangannya saya baru tahu jam 10 pagi, karena baru keluar rumah. Cuman setelah itu saya cek CCTV tetangga, punya terekam kejadian itu terbaca jam 1.42. 42 ya. Sekitar jam 2 kurang gitu. Motor apa tuh Bang hilang, Bang? Motornya jenis Supra Fit New tahun 2005. Berarti ini biasanya tertaruh di luar, gak ada ini lah, Bang, ya? Iya, motor tuh lah memang bertahun lah diparkir di teras tuh, di halaman tuh. Gak pernah kunci setang, gak pernah dirantai. Pas malam tadi itulah habis hujan tuh dibawa orang. Ini kalau kita lihat pas rekaman tuh sih, ciri-cirinya kayak mana, Bang, kalau kita lihat sepintas? Kalau sepintas ciri-ciri orangnya tinggi, usah, dan agak buncit gitu. Mungkin harapan kita selaku korban mungkin apa, Bang, harapan kita? Harapan kita ya, selain motor saya bisa ketemu balik, pelaku bisa dihukum sesuai dengan... Ya, tertangkap lah ya. Iya, tertangkap. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.